tanahnya hilang, sawahnya juga hilang, pekerjaan hilang, nganggur. Masyarakat saya itu nganggur. Sekarang ada yang akan memajukan ekonomi masyarakat saya, masih ada dengan juga. Semoga pembangunan ini dilanjutkan. Masyarakat saya sangat menantikan sekali. Ada berita sekarang bahwa dibatalkan, saya dan masyarakat sangat kecewa sekali. Satu contoh, bangunan yang lain, jaring apung lainnya ditolak, yang lainnya ditolak. Ada ini yang mau sangat pesat untuk kemajuan ekonomi gede-gede, masih ditolak juga. Itu mau bagaimana? Saya dan masyarakat saya sangat kecewa sekali dengan adanya penolakan. Dan penolakan itu bukan dari warga saya, mungkin dari orang lain. Satu contoh, tanahnya hilang, sawahnya juga hilang, pekerjaan hilang, nganggur. Masyarakat saya itu nganggur. Sekarang ada yang mau membuat, yang akan memajukan ekonomi masyarakat saya, masih ada. Pihak-pihak yang di atas, baik itu Pak Bupati, Pak Gubernur, DPR dan Kabupaten Cipinang maupun DPR dan Provinsi, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Menara Kembar dan masjid tersebut gitu. Kalaupun ada yang menolak, saya harapkan siapapun itu bisa turun ke lapangan, bisa melihat keadaan, situasi dan kondisi warga masyarakat yang ada di daerah Bendungan Jati Gede dan sekitarnya, yang mana mereka kehilangan mata pencaharian, kehilangan rumah ataupun tanah dan bangunan lainnya karena adanya proyek Jati Gede. Terus sekarang ketika ada hal yang bisa menguatkan dan membangun kembali perekonomian mereka, mereka harus melarangnya gitu. Adanya pembangunan Menara Kembar, ya, banyak, akan banyak pengunjung. Bahkan sampai saat ini juga masyarakat kami, ya, sebelum adanya Menara Kembar itu ya mungkin ya banyak warga desa Cipicung yang seolah-olah telah buka-buka warung, bisa berjualan di sekitar itu, apalagi kalau nanti sudah terbangun Menara Ujang Kemar gitu. Nah sehingga kami sekarang mendengar adanya rencana seolah-olah penolakan atau pembantaran, itu kami sangat menyayangkan sekali gitu. Bahkan kami seolah-olah minta kejelasan pihak mana yang mau menolak atau mengkritik terhadap rencana pembangunan berhubungan dengan pariwisata itu terangkat ya, dengan adanya pembangunan Menara Kuda sama Masjid Al-Kamil.